Surprise sederhana dilaksanakan jajaran Polri di Kepulauan Sitaro dengan membawa kue ulang tahun lengkap dengan tema TNI serta lilin dengan angka 75 di Koramil 1301 -02 Siau serta di Pos Angkatan Laut di Siau di hari ulang tahun di bawah pimpinan Kapolres Sitaro AKBP Hansen Rantak. Selain itu, prajurit TNI melaksanakan nonton bareng di siaran TV pelaksanaan upacara dalam rangka hari ulang tahun. Di momen bahagia ini, jajaran TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut bersama-sama melaksanakan pembagian masker kepada warga yang ada di pelabuhan juga di pasar tradisional. Di jajaran TNI yang ada di Sitaro hanya dua angkatan, yaitu Darat dan Laut. Kami sinergi sama-sama. Sejak mulai pagi tadi kami dikunjungi oleh rekan-rekan dari kepolisian di kesatuan kami masing-masing. Dan selanjutnya kami melaksanakan mengikuti upacara melalui media elektronik televisi. Dan setelah itu kami melaksanakan kegiatan membantu pemerintah untuk pencegahan COVID dalam hal pembagian masker. Di hari ulang tahun ke-75 prajurit TNI di perbatasan juga berharap bisa terus bersinergi dengan seluruh pihak untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia serta bersama-sama memerangi penularan COVID-19 di Indonesia. Jufrika Sumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara.